Mobil Toyota Kijang nopol P1209IE ini terbakar di Jalan Raya Sumber Suko, Kecamatan Tempeh, Lumajang pada Senin siang. Beruntung sopir mobil bernama Rizky Dwi Rido, 24 tahun, warga Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, selamat dari peristiwa tersebut. Namun STNK dan handphone tak sempat diselamatkan dan hangus terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu Rizky hendak membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Kecamatan TP. Namun saat mendekati SPBU tiba-tiba muncul api dan langsung membesar. Api cepat membesar lantaran mobil tersebut diduga digunakan untuk kulakan BBM bersubsidi. Upaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR tak berhasil. Api baru berhasil padam setelah dua mobil damkar tiba di lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada mesin mobil. Membantu tugas kita. Ada berapa unit yang dikerahkan di sana? Ada dua unit sama Mustikatama. Kita satu unit, Mustikatama satu unit. Jadi dua unit. Kesulitan tadi apa, Pak? Saya kira tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Kalau dugaan kebakaran ini kenapa, Pak? Menurut informasi tadi karena korsleting listrik. Kabelnya itu. Ini kendaraan pribadi atau kendaraan pelangsir BBM, Pak? Kendaraan pribadi. Penumpangnya selamat semua. Selamat. Punyaan orang Candi, Jarit, ya, mau beli bensin yang ada di pom bensin Tempelor. Setelah mengambil antrian di pom bensin, itu terjadi percikan api yang ada di belakang. Setelah percikan api di belakang, diusahakan untuk disemprot sama apar yang punyaan pom bensin itu, tapi tidak menguasai. Setelah itu didorong ke depan, terjadi bakar yang hebat. Selanjutnya minta bantuan ke Mustikatama. Setelah Mustikatama datang, diadakan pemadaman, akhirnya terjadi pemadaman. Dugaan penyebab kebakaran ini apa, Pak? Percikan api yang ada konsleting listrik, percikan api yang ada di dalam kendaraan. Saat ini Rizky Dwi Rido, sopir Toyota Kijang, menjalani pemeriksaan di Polsek setempat guna menyelidiki terkait dugaan pembelian BBM untuk diperjualbelikan kembali. Yongki Nugroho, JTV.